Halo saudara-saudara dan teman-teman semua, selamat jumpa dengan Demon Channel. Pada video kali ini akan kami sampaikan, yaitu binatang kecil, yaitu ulat daun. Ulat daun ini warnanya unik sekali, dengan warna badan coklat dan bagian belakang berwarna kuning, sedang kaki-kakinya berwarna merah. Dan ulat ini tanpa bulu. Ini kita lihat ulat ini sedang memakan daun dan telah menghabiskan beberapa pucuknya. Kita lihat daunnya sudah terpotong sebagian, bagian ujungnya sudah hampir habis sepertiga daun. Ulat ini terus-menerus memakan daun dengan tanpa henti, sedikit-sedikit. Lama-lama juga habis. Ulat ini kalau dipandang ini seperti kue atau roti coklat. Tetapi ini adalah ulat pemakan daun. Ini ulat liar juga memakan daun-daun liar. Sama-sama liar berpadu menjadi satu. Kita lihat dari jauh seperti halnya titik saja, dan kalau dari dekat ini memang benar-benar seperti roti coklat. Ini kelihatan kakinya berwarna merah merona, sedangkan bagian belakang berwarna kuning seperti roti yang dipotong. Ini kita hanya bisa melihat dari belakang saja, karena kalau dari depan ini kesulitan. Ini nanti akan saya coba melihat dari bagian yang depan, kalau bisa ini nanti. Ini masih kita lihat dari arah samping. Dan ulat ini tidak bergerak-gerak atau tidak jalan ke sana ke sini, hanya diam saja di situ untuk memakan makanannya. Ini bisa dibuat tempat, juga bisa dimakan karena makanannya lebih lebar dari badannya. Seandainya orang makan kerupuk ini, kerupuknya besar sekali karena makanannya dibuat tidur bersama rekan-rekannya lima itu cukup, dan malah dimakan seperti orang makan kasur, makan tikar. Bisa dibuat tidur, bisa dibuat makan, bisa dibuat jogging. Saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya.
Nah, sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa pada video-video kami yang lain.